400 anggota Linmas di Sakumna Desa Sakabupaten Bandung aupdina kegiatan bimbingan teknis deteksi ancaman konflik yang harapan pemilihan kepala daerah Kalawan Walatra anu bakal dikokolakeun dina tungtung bulan Oktober nu bakal datang. Pilkades Kalawan Walatra di Kabupaten Bandung bakal disorang ku 188 desa. Potensi konflik jeung riricuan kawilang gede dina pemilihan kepala desa Kalawan Walatra di Kabupaten Bandung anu bakal dipaju dina tungtung bulan Oktober nu bakal datang. Minangka tarekah pikeun nyinglar konflik di papada masyarakat, mangratus-ratus petugas Linmas di Sakumna Desa Sakabupaten Bandung aup dina kegiatan bimbingan teknis di Pusdik Intel Polri Kesbang Polinmas turta Satuan Polisi Pamong Praja. Ketak Linmas dina Pilkades Kalawan Walatra jadi garda pangharepna enggoni ngadeteksi ayana potensi konflik dina saban gerakan anu karandapan di desa anu nyorang Pilkades. Salah seorang anggota Linmas, Dedi Joharmani ngeceskin, dirina ngarasa gumbira ngalakonan eta bintek turta nyangking pengalaman jeung pangaweruh anyar. Eta lalaki umur 78 tahun teh sayaga keur ngajaga keamanan turta kalancaran Pilkades Kalawan Walatra. Pak, kenapa masih ikut kegiatan Linmas? Membela NKRI ya, Pak? Iya. Udah berapa lama, Pak, jadi Linmas? Dari desa itu udah 35. 35 tahun. Kepala Widang Linmas Satpol PP Kabupaten Bandung Rahmatullah Mukti Prabowo ngeceskin, bintek dilakonan minangka tarekah pikeun nyinglar konflik anu henteu pamohalan karandapan dina Pilkades, sarta pikeun ngaronjatkeun kualitas SDM Linmas. Sokomo Linmas mangrupa garda pangharepna kudu bisa ngamankeun saban potensi konflik samemeh diungkulan ku aparat hukum. Hanya sekedar menjaga saja, tapi kita tingkatkan dengan kapasitas SDM sendiri. Ada jumlahnya mungkin? Jumlah Linmas desa itu 5.600 dan Linmas siaga kecamatan itu jumlahnya 155. Diharapkan ke depannya seperti apa mungkin setelah adanya bintang? Jadi ke depan setelah adanya bintang ini, kita juga nanti kerjasama dengan beberapa dinas juga kita dalam rangka meningkatkan SDM mereka. Di Kabupaten Bandung, 188 desa bakal ngalakonan Pilkades Kalawan Walatra. Potensi konflik dina Pilkades Kalawan Walatra kawilang gede. Kukituna, kudu diungkulan kalawan daria ku pihak aparat keamanan, sangkan Pilkades Kalawan Walatra di Kabupaten Bandung bakal dipaju, kalawan aman, turta lancar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.